Pembangunan infrastruktur dan transformasi kawasan luar bandar juga tidak dilupakan oleh Kerajaan Barisan Nasional. 4,782.8 km jalan raya di luar bandar disiapkan. 153,821 rumah menerima bekalan elektrik. 350,094 rumah dibekalkan air bersih. 94,602 rumah dibina dan dibaik pulih untuk golongan miskin luar bandar. Kesemua ini memanfaatkan 6.2 juta penduduk. Lebuh Raya Pan Borneo bakal menjana 400,000 peluang pekerjaan. Jarak keseluruhan sepanjang 2,302 km akan memanfaatkan 6.6 juta rakyat di Sabah dan Sarawak. Sabah, 1,236 km. Sarawak, 1,066 km. Lebuh Raya Pan Borneo akan menyediakan jaringan lebih selamat untuk 3.7 juta rakyat Sabah. Lebuh Raya Pan Borneo bakal memberi impak 8 kali ganda kepada ekonomi Sarawak. Kesemua ini dengan tol percuma. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.